Kita ke informasi pertama, saudara. Demi kepentingan konten, sopir truk pengangkut tebu sengaja mengemudi secara ugal-ugalan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku langsung ditindak tegas kepolisian berupa sanksi tilang. Sopir truk yang mengemudi ugal-ugalan di Jalan Raya Sukodono, Mondokan, Sragen, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Truk pengangkut tebu sengaja melaju kencang dan berkendara secara zigzag di jalan raya tanpa menghiraukan keselamatan kendaraan lain yang melintas. Dianggap meresahkan, sang sopir langsung ditangkap Satlantas Polres Sragen. Kepada polisi, ia mengaku melakukan aksi berbahaya demi konten media sosial. Belakangan juga diketahui sopir truk itu belum memiliki SIM. Sang sopir pun langsung diberikan sanksi tilang. Kita telisik itu dalam rangka konten yang diambil secara sengaja oleh temannya, kemudian direkam dan diupload di media sosial sehingga menjadi viral. Kami melakukan penindakan secara tegas berupa tilang terhadap pengemudi tersebut untuk memberikan efek jera serta mengedukasi untuk pengemudi lain setidak-tidaknya untuk tidak melakukan hal serupa.